lagi C301L, boleh standby telepon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Haris yang lagi mencari. Persiapan gimana? Ambil lagi. Sama Kevin ini. Berapa penumpang? 432 tambah 8. Ya, kalau oke langsung. 40 jadinya. Biar langsung saya tanya gimana jenjinya. Terima kasih. Jalan kota gimana jalan kota? Aman nih, aman. Boleh lihat pagi becek dari WhatsApp terima kasih. Nah, ini Mas Haris spesialis bawa jalan kota. Wah, ini persiapan kita untuk selama tahun depan 12 jam. Simba di sini loh. Mas Luat. Kasih tampak. Remnya mana ya? Cari apa? Siap, orang koper kan? Sebelum terbang kita ada mas rem kah di dalam pesawat ini? Tas dulu dong, Mang. Aman? Ini sih lebih ngakok. Aman ya, keras lagi. Assalamualaikum, selamat pagi cewek dari Tuar. Terima kasih, Mbak. Semua kru harus ditensi dan dicek tidak positif narkoba. Aman, Kapten Sigit, berapa tensinya? 110-80. Wah, sehat. Cucok. Pesawat bagus, Gip. DMA kosong, semalam daily aja, Gip. Apa kerjain apa malam? Malam daily aja sama cek lampu juga. Oh, ini Mas Dimas. Ya, sudah berapa lama di layar? Baru 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun. Betah ya. Alhamdulillah. Sukses terus. Amin. Amin. Terima kasih ya. Sebelum terbang kita briefing dengan dispatcher. Dengan Mas apa? Mas Misbar, Kapten. Misbar. Oke, sebelum terbang kita walk around. Kita cek semua tidak ada yang bocor. Hidrolik maupun lampu-lampu tidak ada yang pecah. Dan kondisi ban juga aman. Mesin semua dicek, oli semuanya kita cek. Sudah mulai proses boarding karena penumpang penuh sekitar 420. Kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon genggam agar dimatikan sepanjang penerbangan. Halo Cika. Dan saya ketemu di rumah. Setelah stop kami berkenan. Yang ini. Demikian atas nama lain agen seluruh yang berkas di Jerman karena sih.
Oke, thank you, Waalaikumsalam. Steps dapat di 23.35 plus minus 15. Plus minus 15. Mas kalian mau berapa dong? Bisa. Dapat tamu Kapten Mahyudin numpang lah. Yes. Untuk terbang umroh dari Jeddah ke Jakarta besok hari bawa pesawat Boeing Max. Melintasi Danau Toba. Penerbangan baru 2 jam dan 50 menit baru sampai di Pulau Sumatera. Nah, ini Danau Toba. Danau Toba ini. Tandanya kita di Medan. Alhamdulillah penerbangan kita sudah 9 jam dan 45 menit. Posisi sudah di daratan Arab. Nah, saat ini Mas Jonda akan melogin kerjanya, dia sebagai saat ini PM, pilot monitoring. Apa aja tugasnya sebagai pilot monitoring? Ya, jadi jumpa lagi sama Ane Zonda. Jadi yang harus kita login itu pertama yang paling penting adalah fuel use dan remain fuel on board. Untuk tahu nih kita udah lebih irit apa belum di poin itu. Itu dilakuin di setiap poin. Next poinnya adalah Alnuk. Alnuk di mana tuh? Daksok ya maksudnya kayak. Next point Daksok. Di Daksok kita harus logging lagi sama harus kita harus kontak Jeddah. Kita logging semua fuel use, remain fuel, wind condition, wind direction, temperature sama menit jangan lupa. Mana fuel remain di mana fuel remain? Fuel remain adalah di kolom yang sebelah sini. Ini ya. Fuel use ada di bawahnya. So DFS 58 traffic control 11 o'clock range of 25 nautical miles 1000 feet below altitude. Nah, selamat terbang.
kita pakai yang namanya aplikasi ini nih. JFD. We have a Mantica Saudi 5667. Jadi dari tadi kita take off dari Sulawesi Makassar ini sini. Tarik dari lurus. Ini rute-rute yang kita lewati. Ya, sampai melintasi Sumatera tadi. Terus melintasi Kolombo, sampailah kita di point di daratan Arab. Dasok. Nah, kita sekarang di position Dasok. Nah, sini Dasok. Dasok. Nah, di sini ada. Di aplikasi ini bisa kita lihat, nah ini, daratan level atau ground level dan nah airport. Jadi airport seluruh kota ada airport. Oke. Nah saatnya sekarang gantian. Kita bisa lihat di belakang, kita panggil persernya. Nah, panggil kabin. Udah tahu dulu, gue harus belum dipanggil. Nah, ini Captain Sigit mau masuk. Kita bisa punya namanya di ini kamera. Kita bisa lihat kondisi di belakang. Nah, pakai kamera dulu. Nah ini ya, jadi di pesawat kita tersedia kamera untuk melihat siapa yang mau masuk. Oke, dari sini kokpit door kita buka, silakan masuk Captain Sigit. Welcoming Captain Sigit. Oke, saatnya gantian ya. Siap. Oke, Mas Honda, you have control. Nah, control Cap, level 360. Nah, ini matiin dulu kameranya. Sebelah kiri kosong, Bung. Oh, gantian Captain Fuad yang kembali ke belakang. Welcome, Captain Sigit. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Bik. Sekarang saatnya Captain Fuad istirahat. Nampaknya sudah mulai lelah gitu, Captain. Oh, belum, Captain. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe, nggak perlu istirahat. Captain Fuad masih kuat. Sudah 9 jam 38 menit kita mengudara. Lander 100. Wah, kita dipanggil nih. Wait, jeda Lander 100. Lander 100, descent flight 7340 due to cross-check traffic over Arsis. And contact 1331. We'll go descent now, level 340 due to traffic over Arsis. Apalagi kita mau descent. Daratan Arab penuh dengan padang pasir. Puncak
2,500. Thank you, no speed restriction on final, clear for LS3 power center and contact 11-2-9-0-1-0-0. Marshal Tower, Kato 100, continue approach, KLH 1016. Guinness 1016, continue approach, Kato 1016. CF567, contact, 1216. Minimum. -110. 70, 60, 50.
40, 30, 20, retard. 5. Enter 100 Golf Alpha, Orchard Golf Alpha, approaching Golf Alpha 1275. Continue Golf and approaching Golf Alpha, contact 1275. Alhamdulillah sampai di Jeddah. Terima kasih. Terima kasih, Gap. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Gap. Pak.